Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bisa mendengar suara saya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bisa Kak? Waalaikumsalam. Bisa jelas. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam, bisa. Aduh, bisa ya. Udah pada mandi. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Udah pada sarapan belum? Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Sepertinya ini sudah jam 4 lewat 6 menit. Sudah mulai berkumpul. Kayaknya sebentar lagi kita mulai. Untuk yang baru bergabung, tolong disiapkan kertas ukuran A4. Garis, penggaris, pensil, dan juga spidol ya. Tuh. Udah semua? Ini harus enak. Sampingnya. Udah, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, Kak. Ya, gimana nih kabarnya nih sore, baru pada selesai bikin tugas sekolah kah? Sudah, Kak. Ibu gurunya apa baru selesai ngajar, Kak? Itu loh. Udah dari tadi, Kak. Oh, udah dari tadi. Oke, makasih ya untuk adik-adik semua, Bapak Ibu guru yang sudah mau bergabung pada sore hari ini, meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Perkenalkan, Kakak Sylvia Adriana, biasa dipanggil Kak Silvi, tutor center school dan juga center bermain dari Rumah Pintar BSD City yang merupakan CSR Sinar Maslen di bidang pendidikan. Mungkin beberapa udah kenal ya, apalagi adik-adik dari SMP 20 kayaknya udah cukup akrab ya sama Kak Silvi. Nah, hari ini kita mau ngapain? Ada yang tahu nggak hari ini kita tuh mau ngapain? Kita membuat komik, Kak. Iya, komiknya kayak gimana dan tentang apa? Pastikan kalian juga pada suka baca komik ya, rata-rata. Iya, jadi kan, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan dari Rumah Pintar, ada yang namanya Gebiar Kemerdekaan. Salah satu lombanya adalah lomba komik literasi. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, nanti hari ini kita bersama dengan, nah, Kak Simil pada kenal semua nih kayaknya nih, Kak Gadis Oktori, Eskom, Mkom. Perempuan kelahiran 32 tahun ini adalah Kepala Seksi Kesehatan Pendidikan. Selama ini aktif, leader fasilitator Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM Tangerang Raya. Jika sebelum pandemik aktif ke sekolah-sekolah untuk mendampingi fasilitator, mendiseminasi workshop GSM, demi meningkatkan mutu kualitas pendidikan di sekolah-sekolah terbatas dan pinggiran. Jadi senang mempelajari penggunaan kecanggihan teknologi aplikasi untuk pembelajaran dan sosial media. WhatsApp, Google Classroom, Instagram, IG Live, IG Story, Canva, TikTok, YouTube, Facebook, dan podcast. Maksimalkan pesan dengan diintegrasikan semua media tersebut menjadikan nama Rumah Pintar semakin berkibar. Selain aktif di CSR Pendidikan untuk menunjang karirnya dan ingin terus belajar hal-hal baru, serta mengenal orang-orang hebat lainnya, tahun 2020 Gadis bergabung pada tim Transformation Sinarmaslen Duta Sinarmas 2020. Gadis juga mengabdi di dunia pendidikan sebagai salah satu dosen ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta sejak 2014. Mengajar kelas khusus karyawan. Wah, hebat banget ya. Anak-anak sumber kita hari ini. Nah, kita mau langsung panggil aja yuk. Sama-sama kita panggil yuk. Kak Gadis. Halo, Assalamualaikum. Iya, itu dia. Halo, Kak Gadis. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, baik. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir sore ini untuk belajar bersama CSR Sinar Maslen. Kedengeran ya suaranya Mbak Silvi ya? Kedengeran. Bu, kedengeran.
Oke. Ini masih pada semangat kan ya, meskipun pada hari udah sore, tapi kenapa dipilihnya sore-sore supaya kalian habis sholat asar, habis mandi, seger nih untuk punya ide, inspirasi membuat komik. Gadis tidak perlu panjang lebar, bisa aja langsung kita lihat slide PPT-nya ya. Kalian udah menyiapkan kertas belum? Kertas, pensil, penggaris, sudah ya? Atau kalian juga boleh, jika kalian mau menggunakan teknologi, pakai handphone juga bisa membuat komik. Gitu. Boleh di-share PPT-nya, Kak Dewi? Oke, mulai. Kita langsung mulai aja ya Kak Silvi ya, nanti. Oke, mulai ya, dong. Cukup, karena Kak Gadis mau menghemat waktu supaya kalian sedikitnya paham tentang komik dan apa sih kaitannya dengan daya literasi kita juga, terus kaitannya sama apa sih kreativitas kalian dalam membuat komik seperti apa, nanti kita simak ya lebih lanjut. Sorry. Boleh, oh ini udah mulai ya. Nah, Kak Gadis... Iya, Kak Gadis mau belum. Oh, ini ada yang coret-coret ya. Boleh di mute ya semuanya para peserta. Okay. Ya, tolong semuanya di mute. Oke. Okay. Masih dicoret-coret ya? Gak ya, untuk adik-adik, tolong untuk PowerPoint-nya kita lihat saja dulu ya. Nanti ada waktunya kita coret-coret. Yep. Nah, Kak Silvi, kita nih karena sore-sore, kita bicaranya relax aja, kita sembari belajar sama-sama bagaimana kita meskipun dalam keadaan pandemik seperti ini, kita tetap produktivitas kita tetap jalan nih, tidak menghalangi kita untuk berkreasi gitu. Coba ya, kita lihat. Next, Kak Dewi. Oke, okay, next. PPT-nya belum bisa jalan. Next. Oke. Okay. Oh, sudah, Kak? Sudah bisa. Nah, Kak Silvi tahu nggak kalau misalkan di Indonesia ini, negara kita ini sangat rendah sekali dalam minat, dalam membaca. Bahkan dalam peringkat di dunia, Indonesia tuh masuk ke peringkat 60. Nah, salah satu negara yang sangat rendah minat membacanya. Oleh karena itu tidak heran nih kalau misalkan daya literasi kita sangat rendah nih Kak Silvi. Kak Silvi pernah baca kan kalau misalkan skor PISA kita pun di dunia itu sangat rendah banget karena minat baca sangat kurang. Mungkin adik-adik bisa paham nih kenapa ya? Bisa tanya nih sama diri sendiri kenapa ya? Kok negara Indonesia ini bisa rendah sekali nilai bacanya? Mungkin ada yang kurang nih, apa kita nggak mau tahu atau kita malas membaca. Nah, ada caranya nih Kak Silvi, supaya kita nggak malas membaca, kita harus cari nih peluang gimana kita bisa menyalurkan passion kita tapi kita tetap juga membaca. Oke, okay, next. Nah, ini kan tadi kalian udah tahu ya bahwa minat baca ini sangat rendah. Bahkan rata-rata di Indonesia itu membaca buku dalam satu minggu tuh bisa dihitung berapa kalinya kuantitasnya. Nah, kalau baca pun paling lama itu nggak nyampe sejam. Mereka rata-rata tuh pasti kalian ngerasain sendiri kalau misalnya baca terlalu satu buku. Terlalu lama tuh ngantuk bawaannya ya. Benar nggak? Lebih seneng baca apa? Lebih seneng main game atau seneng baca buku yang tebel-tebel? Ayo ngaku aja deh. Kalau dulu mungkin kalau zaman dulu kan nggak ada handphone ya, jadi Kak Gadis tuh hobinya tuh baca buku komik. Nah, dari baca buku komik itu Kak Gadis tuh banyak mengenal kosakata, banyak mengenal apa sih hal-hal baru, pengetahuan baru, bahkan kayak misalkan kalau komiknya tentang kedokteran, kita tuh jadi tahu ilmu-ilmu kedokteran dari komik. Terus kemudian kita jadi tahu tuh profesi-profesi yang ada di karakter dalam komik. Nah, dan kedua nih, rendahnya minat baca pun disebabkan juga gara-gara adanya teknologi masuk. Mungkin kalau dipikir-pikir, ada teknologi itu masuk seperti ada positif dan ada minusnya. Tapi kalau kita tahu nih, dampak positif dari teknologi itu sebenarnya bagus banget loh, Kak Silvi.
kayak misalnya nih, tadi kita sempat ngebahas ya kalau misalnya adik-adik suka baca apa, suka main game nih misalnya. Kalian tuh secara tidak langsung sebenarnya belajar bahasa Inggris loh. Nah, kalau misalkan kalian punya gadget pun, sebenarnya kalian bisa loh mencari tahu dari Google, kalian gampang bisa googling dulu kan kakak. Jadi kalau mau baca, kita harus datang ke perpustakaan, cari bukunya, cari dulu bukunya ada apa enggak ya. Terus cari literasi tuh sangat sulit ketimbang sekarang nih. Nah, kalau misalkan kalian tahu nih bahwa teknologi atau kalian yang mungkin sudah punya handphone itu, sebenarnya kalian tuh tidak ada alasan untuk tidak membaca sebenarnya. Cuma kaliannya tuh mau atau tidak untuk mengasah bakat kalian membaca itu. Gitu. Karena ini kita bisa lihat ya, semuanya karena kalian tuh lebih cenderung untuk lihat singkat aja, lebih senang main game. Gitu. Ya gak Kak Silvi? Kak Silvi suka gak main game? Wah, suka banget Kak Gadis. Iya, aku juga suka. Tapi kadang-kadang kalau di game itu ada bikin ketagihan ya. Cuma kalau misalkan tidak mengurangi passion kalian untuk dalam membaca sih nggak masalah ya Kak Silvi ya. Iya. Misalkan kalian cuma main game dong, kan sayang kalau misalkan waktunya digunakan cuma main game. Tapi kalau misalkan kalian seimbangkan dengan passion kalian dalam mengasah daya literasi kalian itu bagus. Jadi semua bisa entertain diri kalian sendiri, kemudian kalian juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian sendiri. Next Kak Dewi, lanjut. Nah, ini tuh salah satunya meningkatkan literasi. Setidaknya kalian tuh ada kemauan untuk kalian harus banyak-banyak membaca. Baca itu bisa dalam bentuk apapun Kak Silvi ya. Bisa dalam kegiatan sehari-hari kita mengamati kegiatan ibu kita lagi masak, kemudian kalian mencari tahu, misalnya lagi masak nih, kalian cari tahu bumbu dapur apa aja, kemudian kalian klasifikasikan, oh ini jenis-jenis rempah-rempah, oh ini jenis jamu-jamuan, oh ini jenis, banyak lah ya, kalau misalkan kita mengamati kegiatan sehari-hari yang bisa kita pelajari itu sebenarnya banyak banget. Kemudian, kita bisa menemukan fakta. Faktanya misalnya, kan kalian udah sering nonton YouTube ya, sering nonton YouTube, kalian banyak melihat tutorial-tutorial. Nah, itu sebenarnya kalian bisa belajar dari situ juga. Kemudian kalian belajar untuk merancang sendiri. Merancang, nggak cuma diamatin doang, tapi kalian belajar untuk merancang sendiri. Kecil-kecil aja, skrip kecil-kecilan. Kemudian kalian, boleh kok kalian tiru, tapi satu hal yang membedakan, kalian harus belajar untuk memodifikasi dengan improvisasi. Jadi, nggak cuma plagiat doang. Kak Gadis juga sering kok, kayak misalkan copy-paste, contoh di dalam googling. Gitu. Cuma, tapi tetap Kak Gadis improvisasi, nggak cuma langsung copy-paste nih, gambarnya copy-paste, tapi nggak diimprovisasi. Nah, itu terjadi sama YouTuber-YouTuber kita juga nih. Kenapa? Kayak misalkan Atta Halilintar ya. Kan kalian tahu kan Atta Halilintar? Tahu kan? Nah, Atta Halilintar itu tuh kalau Kak Gadis baca ya, dia itu suka menonton tayangan-tayangan YouTube orang luar negeri. Dia amati, kemudian dia tiru nih sampai challenge-challenge-nya, sampai prank-prank-nya itu dia ikutin semua. Kemudian tapi dimodifikasi lagi dan disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Gitu. Itu sebenarnya bagus. Kalian latih dari sekarang gitu. Jadi menyontek itu bukan hal yang selalu negatif ya. Menyontek itu menjadi hal positif ketika kalian menyontek sesuatu yang baik, kemudian kalian memodifikasi untuk jauh lebih baik. Nah, itu kalau kalian latih amati, kemudian kalian tiru, kemudian kalian modifikasi, itu sangat melatih kalian untuk memiliki daya ingat yang lebih baik, kemudian kalian jauh berpikir logis. Maksudnya berpikir logis ini, kalau misalkan aku berbuat sesuatu, nanti dampaknya seperti ini loh ya. Kalian bisa memprediksi dampak perbuatan yang kalian lakukan, kemudian kalian bisa memprediksi hasil-hasil dari desain-desain yang kalian rancang, kemudian kalian bisa jauh lebih kreatif. Nah, next Kak Dewi. Sebelumnya,
belum. Nah, salah satunya kenapa komik? Kak Gadis di sini menjelaskan salah satu media kalian juga bisa belajar. Nah, media itu kalau kalian tahu kan itu sebenarnya perantara ya. Perantara apa yang ingin kalian sampaikan kepada orang lain. Nah, salah satunya adalah melalui media komik. Melalui komik. Kenapa komik? Kok komik sih? Kalian seneng gak sih baca komik? Visualnya kan menarik sekali ya. Ada gambarnya warna-warni, bahkan gambar yang hitam putih, kan banyak ya komik yang hitam putih, itu pun juga sangat menarik. Kalau kalian suka, kalau kalian punya Instagram, kalian pernah gak atau punya gak Instagramnya Tahilalat? Tahu gak? Lucu ya. Nah, ini suka gak? Suka ya. Itu sebenarnya kan menghibur sekali ya. Bahkan sekarang followersnya Tahilalat aja sudah di atas 4 juta kalau nggak salah, ada berapa juta? Iya, banyak ya? Banget itu. Nah, itu salah satu dia, ownernya Tahilalat sendiri itu menggunakan peluang dari hobinya dia menggambar. Padahal kalau kalian lihat kan gambarnya biasa banget ya. Cuma karena hobinya dia menggambar itu, kemudian membuat ide-ide sederhana dan itu lucu, banyak pembacanya. Kemudian dia bisa menjadi peluang untuk berbisnis juga. Kalian bayangin deh, kalau misalkan kalian dari sekarang nih bisa menuangkan pesan-pesan kalian nih, ide-ide kalian melalui media komik, itu sebenarnya adalah tabungan kalian untuk di masa mendatang. Misalkan kalian sudah rajin nih membuat komik, selain kalian mengasah daya literasi pun, kalian juga punya aset supaya melihat teman-teman kalian atau orang-orang bisa melihat potensi kalian miliki, kemudian kalian bisa menggunakan bakat kalian yang kalian suka itu menjadi peluang kalian untuk berbisnis. Sama kayak tadi ownernya Tahilalat, dia sampai tidak hanya bikin komik, sampai dia bikin apa sih itu, boneka-boneka Kak Silvi. Kemudian dia gunakan peluang membuat gambar komiknya itu menjadi desain kaos juga, dia jual kaosnya. Kemudian dia yang paling banyak itu dia bikin apa sih namanya tuh boneka-bonekaan itu namanya, pokoknya kartun-kartun. Jadi dari action figure, fashion figure itu dia jual dan itu harganya lumayan mahal ya. Yeah. Itu menjadi peluang bisnis kalian. Itu kan sebenarnya dasar awalnya itu sebenarnya kan dia cuma bikin komik, Kak Silvi. Ya. Yeah. Nah, kenapa komik? Komik itu sebenarnya sangat media yang sangat sederhana dalam kalian menyampaikan informasi dan kalian juga menjadi kalian juga menumbuhkan minat baca kalian. Jadi kalau misalkan kalian bikin komik, kan mau nggak mau kalian harus membaca dulu kosakatanya udah benar belum ya, kemudian penumbuhan karakter di komiknya tuh apa gitu, kemudian warna yang tepat tuh apa. Nah, itu sebenarnya melalui gambar-gambar tersebut itu jauh lebih sederhana ketimbang tulisan yang novel. Tuh. Ya kan? Komik tuh jauh lebih mudah. Jadi kalau yang bagi kalian yang merasa bikin komik susah, nanti kita lihat nanti. Kak Silvi nanti kagak ditantang untuk bikin komik sendiri. Next, lanjut. Nah, ini definisi komik sendiri. Tadi udah kagak dijelaskan, komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Nah, ini ada urutan panel. Nah, kalau kalian bisa lihat komik, kenapa sih kotak-kotak itu namanya panel? Kemudian ada perangkatnya lagi, itu adalah balon. Balon itu tempatnya untuk kalian menaruh teksnya di situ. Kemudian olah mengajak para pembacanya tuh untuk berimajinasi dengan alur cerita yang ada di komik tersebut. Next, lanjut. Nah, manfaat membaca komik adalah selain menumbuhkan kalian banyak mengenal kosakata, kalian juga kayak dulu nih Kak Gadis tuh kenapa jago ngomong ya?
kalau ke jago ngomong sih karena Kak Garis tuh sering aja membaca, kemudian Kak Garis lafalkan lagi tuh omongannya di bacaan tersebut. Jadi semakin banyak kosakata yang kita ketahui kalau membaca komik tuh bacaannya sederhana ya, maksudnya teksnya tuh pendek-pendek dan sederhana gitu. Nah itu tuh peluang apa ya, itu tuh lebih mudah diserap sama kita dalam membaca. Gambarnya itu sebenarnya teks-teks yang ada di komik itu mempertegas gambar-gambar yang kalian jelaskan, gitu, kalian gambarkan. Ini contoh-contoh komik ini. Kenapa judulnya itu sangat bold, kelihatan? Ya kan kalian, ayo lawan si bully. Ya kan kalian jadi penasaran, apaan sih ayo lawan si bully? Nah, nanti kalian kagak disajarin cara memilih judul yang tepat. Next, lanjut. Ini masih manfaat membaca komik. Nah, bagi kalian yang pecinta teknologi, ini kagak disaranin kalian download dulu aplikasi Komika. Ini Kak Gadis juga udah download nih aplikasi Komika ya, sebentar. Yang belum download, boleh silakan di-download. Ini pilihan aplikasi-aplikasi yang kalian bisa gunakan untuk membuat komik. Coba deh, ini ada aplikasi Komika, Comic and Meme, Kreator, Comic Puppet Slash. Ini menurut Kak Gadis tiga aplikasi yang mudah untuk digunakan di handphone kalian. Gitu. Ya, setuju. Ayo adik-adik download yuk kalau emang memungkinkan ya. Ada kuotanya dan ada memori di ponselnya, boleh coba download. Tapi yang belum bisa download sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sambil tunggu aja kita download ya. Kalau nggak bisa download juga nggak apa-apa Kak Silvi. Nanti kita gambar sendiri bisa. Kayak kita dong gambar sendiri nih. Iya, nggak harus jago gambar kok, pokoknya kalian bisa siapapun yang apa sih ada kemauan pasti bisa semuanya Kak Silvi, pasti bisa. Next, sambil ini ya kalian download aplikasi ini ya, lanjut. Nah ini sebenarnya sudah kagak disederhanakan, belum Kak Dewi. Kayaknya Kak Dewi udah nggak sabar nih pengen komik. Ya, belum. Mundur lagi Kak Dewi. Oke, ini sebenarnya langkah-langkah dasar dalam membuat komik itu sebenarnya Kak Gadis bikin 5 kerangka nih Kak Silvi. Pertama, kalian harus punya ide dulu nih. Nah, ide itu bisa kalian dapatkan dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Contohnya, masalah sekitar gak? Itu kan masalah sekitar bukan berarti kita punya masalah ya. Kalian bisa mengamati kegiatan sehari-hari, misalnya contohnya, pas lewat jalanan kok banyak orang yang buang sampah sembarangan ya. Nah, bisa kayak gitu. Coba Kak Silvi contohnya, masalahnya apa? Masalah di sekitar kita kan ada banyak banget ya, misalnya masalah kebersihan, masalah lingkungan, terus permasalahan sosial, mungkin kalian misalnya di sekolah ngelihat temennya suka dibully gitu, terus kalian merasa kasihan, nah dari situ mungkin kalian bisa berpikir, oh aku gimana ya supaya bantuin teman aku, supaya gak dibully lagi, atau ada orang yang nyebrang jalan gitu ya Kak Gadis ya, kita mau bantuin. Benar, masalah itu sebenarnya banyak sekali. Ada di mana-mana. Makanya kalian kalau belajar, belajarnya project based learning atau problem based learning, karena supaya kalian belajar untuk memecahkan masalah dimulai dari hal-hal yang di sekitar kita nih, Kak Silvi. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian peka dengan keadaan sekitar, kalian tuh bisa mengadopsi problem tersebut sebagai ide kalian. Contohnya kayak melihat sampah, misalkan ada sampah plastik berserakan di jalanan, itu kan sebenarnya menjadi problem ya. Kemudian ada sampah botol. Nah, kemudian benar kata Kak Silvi, yang tadi tuh kebersihan itu benar banget. Kan sekarang lagi, kenapa sih Indonesia belum bebas dari sampah? Nah, itu problem dari, coba kita lihat sekitar kita dulu, masih kalau rumah kalian masih memproduksi sampah, berarti kalian masih punya masalah nih dengan sampah. Kemudian ada lagi nih, kalian misalkan di jalanan ngelihat motor, orang mengendara motor tanpa memakai helm. Tuh, itu juga masalah sama Kak Silvi. Kemudian ada yang naik sepeda kebut-kebutan. Boleh naik sepeda, tapi tidak kebut-kebutan. Itu sebenarnya hal-hal kecil bisa jadi masalah tuh, Kak Silvi. Nah, oh iya, Kak Gadis, Yep.
aku jadi punya pendapat deh, kepikiran sesuatu. Apa-apa? Sebenarnya semua masalah-masalah itu terjadi juga karena rendahnya literasi kita loh, Kak. Ini pengalaman Kak Silvi kalau naik kereta nih. Kalau naik kereta-kereta, terutama di stasiun yang padat seperti Tanah Abang, sudah ada nih tulisannya gitu loh. Kalau yang mau jalan di jalur kanan, yang diem di jalur kiri. Tapi kenyataan yang ada, baik kanan maupun kiri, mereka dua-duanya diem. Akhirnya itu jadinya lama banget. Padahal udah ada tulisannya, karena rendahnya literasi kan, nggak mau membaca gitu. Nggak ada niat untuk membaca, akhirnya timbul permasalahan. Jadi permasalahan-permasalahan di sekitar kita sebenarnya muncul karena rendahnya literasi juga ya, Kak. Benar, benar, benar. Itu benar banget. Makanya kalau misalkan kalau kita nggak heran kalau masih kita melihat orang Indonesia kok masih lampu merah, kok masih tetap bablas jalan ya. Karena itu sebenarnya karena ketidakpekaan kita nih terhadap, itu masalah lampu ya. Coba kalau misalkan sampai tulisan juga nggak peka, itu kan berarti memang wajar ya kalau misalkan tingkat literasi Indonesia itu sangat rendah. Nah makanya nih Kak Gadis mau ngajak nih anak-anak muda generasi milenial untuk merubah nih wajah pendidikan di Indonesia untuk jauh lebih baik, dimulai dari meningkatkan daya literasi kita melalui bikin komik sendiri nih Kak Silvi gitu. Tapi itu dimulai dulu nih, kalian harus peka dulu sama problem di sekitar kita. Makanya itu guru-guru kalian Kak Gadis ajak supaya proyek-proyek yang kalian bikin di sekolah itu bisa dijadikan hasil, tidak sekedar hasilnya esai saja, tapi bisa digambarkan melalui komik. Komik itu gambar yang ada teks-teks yang sederhana, itu jauh lebih menarik dan mudah dibaca. Gitu Kak Silvi. Nah, lanjut, kemudian ada di dasar membuat komik itu kalian harus, passionnya harus ada dulu nih, kayak misalkan kalian harus hobi dulu nih, hobinya, misalkan kalian hobinya itu adalah humoris, misalnya kalian mau suka untuk menyenangkan orang lain dengan cerita-cerita lucu, nih. Itu sebenarnya bisa loh dijadikan, dituangkan melalui media komik itu Kak Silvi, tapi kalian harus sesuaikan dulu nih dengan gaya visualnya, kemudian warnanya, fontnya, framenya, balon katanya, karakter yang terlibat juga kayak gimana. Sebenarnya itu bisa banget menuangkan hobi kalian di dalam komik. Kemudian kalian harus belajar membuat desain, bagaimana ini solusinya gitu. Jadi nggak setelah kalian melihat masalah tersebut nih Kak Silvi, kalian bikin nih ide dan solusinya. Kayak contohnya misalkan, tadi Kak Gadis kan ngomongin tentang sampah ya. Kalian pikirkan idenya apa ya? Idenya sederhana juga boleh. Kemudian kalian rancang solusinya. Nih, Kak Gadis itu kalian bisa tulis di post-it yang sekecil-kecil gini nih. Mungkin kalian kalau misalkan punya sampah kertas kecil, sampah kertas, nih misalkan Kak Gadis kan punya kertas habis bekas diprint di kantor ya. Kayak gini. Nah, ini kan sebenarnya kertas bekas nih. Tapi belakangnya kagak dimanfaatkan buat coret-coret. Ini sebenarnya coret-coretan ini bukan sekedar coret-coret, tapi kagak dis menemukan ide dan solusi dibikin kerangka-kerangkanya seperti ini, ide dan solusi. Gitu Kak Silvi. Kemudian setelah udah jadi, kalian kagak dis menuangkan dalam bentuk action-action, maksudnya tuh aksi-aksi yang mau dilakukan tuh apa sih? Gitu misalkan tentang sampah, berarti kalau misalkan aksi untuk penanganan sampah kan melakukan 3R, reduce, reuse, atau recycle, itu kan bisa ya. Nanti Kak Gadis tulis tuh aksi nyatanya Kak Gadis untuk memecahkan problem itu, Kak Gadis harus ide dan solusinya adalah bikin 3R lah. Kemudian Kak Gadis tulis nih, apa aja sih aksinya. Kemudian rangkaian kelimanya itu kalian harus ada pesan moral yang disampaikan dari komik kalian. Jadi kalau bikin komik itu nggak sekedar bikin komik langsung masalah, ide solusi, terus aksi. Tapi kalian kalau lebih baik tuh ada pesan moralnya Kak Silvi. Jadi apapun yang kalian sampaikan di dalam visual tersebut tuh ada hal-hal positif yang kalian ingin salurkan kepada pembacanya. Ada ajakan, ada bujukan, kemudian ada kalimat menyuruh. Mungkin kalau misalkan kemarin Bu Heni minta SMPN 20 belajar untuk bikin kalimat persuasif. Nah, sebenarnya tuh
kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan, bujukan, atau menyuruh. Contohnya, ayo kita kurangi sampah, bersihkan lingkunganmu, jaga Indonesia. Serukan ini ke seluruh masyarakat sekitarmu, ajak teman-temanmu. Nah, itu sebenarnya kalimat seruan dan ajakan. Itu pesan moral yang misalkan yang disampaikan dalam komik kalian gitu. Nah, komik itu tuh apa sih Kak Silvi? Komik yang mau Kak Gadis tantang kalian untuk bikin pada hari ini tuh bukan komik satu buku ya, tapi cukup satu lembar. Sebenarnya satu lembar juga cukup nih Kak Silvi. Supaya kalian bisa mencoba-coba, nanti kalian berlatih sendiri. Ini kayak misalkan Tahi Lalat ini nih, kasih video di Instagramnya Tahi Lalat, mungkin kalian bisa follow IG-nya Tahi Lalat. Sebenarnya itu sangat sederhana sampai mulai pengambilan warnanya pun nih kasih video, dia tidak main lebih dari 4 warna sebenarnya. Itu sebenarnya mudah banget, gambarnya juga simple, teksnya juga simple, kemudian dia lucu. Nah, ya itu mungkin kelebihannya karena dia ngambil fenomena kehidupan sehari-hari, salah satunya masalah. Iya, masalah. Dan itu jadi, wah, jadi orang yang membacanya itu sesuai sama masalah kita sehari-hari, kemudian menjadi hal, apa ya, bukan hal yang di sekarang ini masalah, terus dijadiin jokes, dijadiin lucu-lucuan untuk Kak Silvi. Jadi tuh orang pada seneng, mungkin yang bacanya pun yang misalnya lagi bete kalau baca IG-nya Tai Lalat pun jadi terhibur juga nih Kak Silvi. Kemudian meskipun tidak Kak Gadis di sini malah lebih mengajak kalian untuk tidak sekedar bikin humor juga, tapi kalian juga belajar untuk mengajak teman-teman kalian untuk menjadi hal positif sesuai alur cerita yang nanti komik yang kalian buat. Itu next Kak Dewi. Supaya nanti setengah jam kita bikin komik bareng-bareng. Next. Ini sudah ya tadi ya. Nah, ini adalah contoh komik yang udah pernah Kak Gadis buat. Nih, Kak Gadis. Sebenarnya Kak Gadis sudah bikin nih secara konvensionalnya seperti ini nih. Nanti Kak Gadis minta kalian untuk coba menggambar juga seperti ini. Ini dari kertas A4. Nih, Kak Gadis bagi 3. Mungkin Kak Silvi boleh langsung teman-teman atau Bu Guru, Pak Guru, adik-adik semua, kita mulai kita, aja ya. Tadi peralatan tempur kita yang udah kita siapin nih sebelum mulai. Peralatan tempur. Kita langsung aja ya adik-adik ya, belajar ya. Setengah jam kita langsung coba kalian bisa atau enggak untuk membuat komik sendiri. Jadi, nih, simpelnya bikin 3 nih Kak Silvi. Kak Silvi punya kan kertas A4. Punya dong. Coba angkat kertasnya semuanya. Ayo. Ayo angkat kertasnya, bawa semua kan kertasnya adik-adik. Yang gak punya kertas, coba tunjukin handphonenya udah punya aplikasi apa. Aplikasi Komika atau aplikasi Comic and Meme. Boleh. Pakai apa aja yang penting bisa langsung action nih. Ayo, mana? Sudah? Nah, kertasnya ini dibagi 3 nih Kak Silvi. Bagi 3 aja. Nih, jadi kan bagi 3. Oke, bagi 3. Kemudian setelah bagi 3, ini gurat garisnya ini gambar pakai spidol dibagi. Nah, Kak Gadis mau ngajak kalian bikin 4 panel dulu. 4 panel tuh maksudnya 1, 2, 3, 4. Kelihatan ya? Nah, 4 panel ini isinya apa aja? Panel pertama kita isi dengan judul. Ini Kak Silvi dalam membuat komik ini, CSR Sinar Maslen buka peluang juga untuk kalian bisa sekalian belajar dan ikut lombanya juga Kak Silvi. Kak Gadis mau mengarahkan kalian, hasil kalian workshop ini kalian juga bisa ikutan lomba bikin komik sendiri gitu. Nah, jadi kalian bikin dulu panel-panelnya tuh dibagi. Kita bagi, kita langsung bikin yuk, sama-sama ya. Yuk. Kak Silvi juga bikin loh. Coba di center kali Kak Silvi bikinnya kayak gimana? Nih Kak Silvi dari tadi udah ngegambar-gambar sih. Yeah. Jadi seperti biasa nih, kita kan mikirin masalahnya dulu ya. Ya, di panel pertama kita tulis dulu judulnya. Nah, judulnya itu harus yang unik dan menarik.
kalimatnya simple aja Kak Silvi. Jadi judulnya tuh nggak panjang-panjang. Nah, judulnya ini kan kalau Kak Gadi judulnya Bahaya Sampah. Nah, yang di slide PowerPoint ini menggunakan aplikasi Komika. Nah, nanti coba boleh Kak Nurul atau Kak Dewi share screen handphonenya sambil menggunakan aplikasi Komika. Kak Gadi mengarahkan ya, bareng-bareng sama adik-adik ya. Nah, Kak Gadis kan nulisnya bahaya sampah. Orang kan jadi mikir, bahaya? Apaan tuh bahaya? Nah, gitu. Ambil judul yang sangat singkat. Kemudian, panelnya kan tadi udah digambar, 4 panel. Kak Silvi udah gambar 4 panelnya? Sudah. Udah gambar nih, Kak Gadis. Nah. Di panel pertama judul, ambil judul yang sangat singkat dan menarik. Kemudian, nih, kalian bikin pakai pensil juga boleh kok. Jadi sebelum diwarnain, ini Kak Gadis tuh pakai pensil dulu. Kenapa Kak Gadis bikin sekarang, bikin dari hari kemarin, supaya Kak Gadis bisa cepat menjelaskan ke kalian. Kalian juga bisa nanti nerapin ini langsung. Nah, Kak Gadis tuh pakai pensil dulu. Jadi di sketsa dulu, pakai pensil. Nah, baru Kak Gadis warnain warna hitam. Kemudian diwarnain deh sama spidol. Nah, spidol yang Kak Gadis gunain itu nggak lebih dari 10. Paling banyak tuh sebenarnya Kak Gadis menggunakan 5 warna. Itu jadi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ya, Kak, ya? Nggak. Pakai 3 warna pun juga sebenarnya cukup. Pakai 2 warna juga bisa. Pakai warna hitam pun juga bisa. Gitu. Nah, kemudian Kak Gadis tulis nih masalahnya. Bahaya sampah. Kemudian kalian bisa lihat di pojok kanan atas, itu kan ada rumah kebanjiran ya. Nah, kalau misalkan di... Nah, itu kalian bisa gambar secara manual di sini nih. Kak Gadis gambar rumah, atap rumah, sama air-air lagi kebanjiran. Tuh. Jadi alurnya bahaya sampah. Ini gambar ada laler, terus kan ini bau nih. Ada tulisannya juga. Ada bau menyengat dan gunungan sampah. Gitu. Kemudian... Di atasnya Kak Gadis tulis nih, masalah selalu ada, salah satunya banjir. Kemudian ada gambar orang di atas atap, ada balon yang, ini ada balonnya tuh, tolong, gitu. Kemudian ini banjir. Nah, kemudian di panel ketiga, Kak Gadis membangun karakter nih. Nah, ini Kak Gadis melahirkan karakter di dalam komik Kak Gadis. Kak Gadis bikin 3 karakter di dalam komik 4 panel ini. Kak Gadis tuh bikin keluarga Ujo. Kenapa keluarga Ujo ya? Seru banget Kak Gadis, namanya lucu. Keluarga, karena lucu aja gitu loh. Keluarga Ujo ini namanya Pak Ujo. Anaknya Pak Ujo ini, anaknya Pak Ujo itu Ucil. Ini Mak Ujo. Pak Ujo, Mak Ujo, sama Ucil. Nah, keluarga Pak Ujo tuh jadi kebanjiran kan nih, Pak Ujo nih kebanjiran nih rumahnya. Suatu hari keluarga Pak Ujo rumahnya kebanjiran. Kemudian si Ucil jadi sakit muntaber nih sini nih. Terus batuk. Terus Mak Ujonya sedih. Nah, ini kan sebenarnya cuma main 3 warna nih, main 4 warna nih. Warna hitam, warna orange karakternya Pak Ujo, warna pink Mak Ujo, warna biru si Ucil. Nah, di sini Pak Ujo tuh jadi nih gambar, terus di panelnya Kak Gadis bagi lagi 2 nih. Bagi 2 lagi. Jadi ini sebenarnya kalian bisa bikin lagi nih panel lagi. Kak Gadis tuh enggak jago gambar Kak Silvi. Gambarnya tuh cuma apa ya? Cuma bikin kayak cut 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 gitu. Tapi gambarnya jadi orang nih. Nah, ini ekspresinya Pak Ujo. Ekspresinya Pak Ujo kan sedih. Terus Kak Gadis tambah ini, hatinya lagi retak. Kan kalau orang sedih kan hatinya retak ya. Terus pikirannya lagi mumet. Pikirannya mumet. Dia berpikir, apa ya solusi dari ini semua? Kemudian, hal-hal yang dilakukan sama Pak Ujo, dia tanya ke keluarga sekitar dan ingin memecahkan masalah sampah di sekitarnya karena saluran airnya, saluran gotnya mampet. Nah, kemudian, dia punya aksi planning, dia punya rencana aksi nih, aksi nyata yang mau diajak warga-warga sekitarnya. Nih, dia mulai menerapkan 4R. Si Ucil ke sekolah,
dibiasakan untuk membawa wadah makanan sama wadah minuman sendiri. Ini salah satu aksinya 4R, yaitu reduce, mengurangi sampah dengan menggunakan wadah makan dan wadah minum yang dibawa dari rumah sendiri. Ini Ucil nih gambarnya nih. Ini lucu banget. Ini gambarnya sebenarnya biasa banget nih Kak Silvi. Kak Garis cuma gambar cuk-cuk-cuk gitu doang. Nih si Ucil lagi bawa botol. Nah, kemudian Kak Garis bagi nih panel ini menjadi 4 bagian. Kemudian ada reuse. Nih Kak Garis cuma gambar botol, bisa digunakan sebagai media tanam dan menjadi pot. Tuh, Kak Garis gambar botol sama bunganya. Gitu. Ini jadi, bener loh Kak. Gimana? Kenapa jadi Kak Gadis ini lucu banget ya, walaupun dengan karena ada masalahnya sampah, terus diceritakan, akhirnya jadi bukan sekedar komik. Iya. Tapi ini benar-benar bermakna ya Kak Gadis ya. Iya. Benar-benar ada maknanya, ada solusinya juga. Iya. Keren banget. Kalian juga boleh kok sambil dengerin Kak Gadis ngomong, kalian bisa langsung ikut gambar juga. Pokoknya Cuali kalian dari tadi diam aja gambar nih. Iya, sambil dengerin Kak Gadis ngoceh, kalian juga bisa langsung gambar ya. Nah, ini kemudian di apa? Kotak kecil ini tersisa nih kan Kak Gadis bagi lagi nih supaya ide-idenya Kak Gadis itu tertuang dalam panel ini. Kak Gadis bagi nih panel, satu panel, Kak Gadis bagi 4. Supaya ada 4 gambar yang bisa Kak Gadis salurkan di dalam alur cerita ini nih Kak Silvi. Nah, terakhirnya adalah ada keluarganya Ujo lagi nih, Pak Ujo. Re-educate, dia mengajarkan Ibu Mak Ujo untuk tidak membuang sisa nasi yang sudah tidak cucian beras, bekas cucian beras itu tidak dibuang, kemudian sampah-sampah makanan, sisa makanan itu tidak dibuang, tapi dijadikan pupuk. Nah, ini kayak Pak Ujo lagi mengajarkan Mak Ujo untuk belajar memanfaatkan limbah dapur. Tuh, lagi masak naik pada ini cuma bakul, tapi kan kalian bisa ngelihat bahwa ini pesan yang tersirat adalah lagi di dapur nih, Mak Ujo. Gitu. Nah, terakhirnya ini recycle. Ini ada sampah-sampah organik yang bisa dijadikan hal-hal yang bermanfaat lainnya nih. Bisa kalian jadikan asbak, bisa kalian jadi gunakan media-media yang lainnya dan berguna untuk kegiatan sehari-hari nih. Misalkan kemarin kan belajar dari Bu Heni tuh, kalau nggak salah, dari sampah sedotan itu bisa jadi, sampah plastik kopi bisa jadi tas yang harganya ratusan ribu. Iya, bisa menjadi hal-hal yang berguna. Kemudian, sisa panelnya yang terakhir paling besar, ini Kak Gadis masukkan sebagai pesan persuasif katanya gitu. Pesan persuasif itu pesan untuk mengajak, mempengaruhi para pembacanya untuk melakukan hal yang sama dengan penulisnya. Nih Kak Gadis tulis nih ya. Karena ini temanya terkait dengan lomba gebiar kemerdekaan rumah pintar BSD, Kak Gadis menyesuaikan nih dengan tema yang dimaksud bahwa membuat komik dan meningkatkan daya literasi anak bangsa itu salah satu kalian berkontribusi untuk kemajuan bangsa negara Indonesia nih Kak Silvi. Nah, contohnya pesan yang disampaikan dalam komik Kak Gadis dari 4 panel ini, ayo kita kurangi sampah, bersihkan lingkungan, jaga Indonesia. Bawahnya, serukan ini ke semua teman-temanmu. Ini gambarnya Pak Ujo. Ujo cinta Indonesia. Gambarnya padahal cuma Pak Ujo palanya botak-botak. Tapi lucu gak? Tapi menarik ya, karena ini gambarnya itu. Pertama, ini gampang banget Kak Silvi, karena cuma pakai main di 4 warna. Kemudian kalimat-kalimatnya sederhana. Ini kalimat-kalimat yang biasa digunakan dari kegiatan sehari-hari. Pak Ujo, Mak Ujo sama Ucil kan sebenarnya keluarga ya kan. Kalian juga bisa melihat keadaan sekitar yang misalkan kalian di rumah nih. Misalkan ada adik kamu atau kakak kamu lagi ngobrol sama ibu kamu, kalian bisa replika tuh kalimatnya untuk dijadiin teks di dalam komik. Nah, itu sesederhana itu loh belajar. Gitu. Nah, ini bisa dilihat nih, kalian bisa bandingkan ini hasil secara manual Kak Gadis gambar melalui Spidol. Mungkin kalau misalkan Kak Gadis kan nggak jago-jago gambar ya, Kak Silvi ya.
Iya, Selfie juga nggak bisa gambar nih. Tapi Kak Gadis menghabiskan waktu untuk menggambar satu lembar ini cukup cuma 15 menit. Nah, 15 menit, karena nggak main warna banyak, kemudian ini cuma warna-warnain doang, terus gambarnya ya begini sih, standar aja. Cuma pesan moralnya ada. Dan konten yang tadi, unsur-unsur dalam membuat komik itu ada semua, dari pembuatan judul yang menarik, kemudian ada masalahnya, kemudian ada solusi-solusinya, ini kan masih masalah ya, kemudian ada kepikiran solusi dan aksi nyatanya, kemudian ada kalimat ajakannya, gitu. Ini yang di layar kalian itu adalah contoh dari hasil aplikasi Komika. Kalian bisa belajar, coba Nurul share screen handphone-nya, bisa? Ini Kak Gadis juga bisa. Dari... Coba Kak Silvi, udah ada hasilnya? Kak Silvi tadi coba gambar selama Kak Gadis bicara. Hasilnya coba, ini... Gak apa-apa. Gak terlalu bisa gambar. Jadi sebenarnya masalahnya simple. Waktu Kak Silvi ingat waktu masih kecil nih, biar sama kayak adik-adik. Waktu masih kecil tuh di rumah sering banget masalah kan ibu kita yang selalu ngerawat kita ya. Ibu yang ngerjain semuanya. Nah, jadi ini ceritanya gini nih, judulnya coba, Sayang Ibu. Coba dipresentasiin Kak Silvi. Nah, ini ceritanya ibu tuh, ibunya lagi sakit gigi, lihat kan ibunya pakai koyo. Lagi sakit gigi, cucian banyak, sakit gigi, belum masak, wah belum ngejemur. Terus ini anaknya, aduh ibu udah ngelakuin banyak hal, tapi ibu lagi sakit nih, aku harus ngelakuin sesuatu. Ceritanya nih kita nih, aha, terus ceritanya ini ada bohlam ya. Ini karena buru-buru ya Kak Gadis ya, jadi seadanya, wah. Jadi karena punya ide, idenya adalah membantu ibu. Wah, pekerjaan rumahnya dibantuin tuh. Ini kan mengkilap semua tuh ya. Jendela mengkilap, lantai mengkilap, ibunya bobo tuh di tengah. Ibu lagi bobo. Nah, ternyata setelah ibu dikasih istirahat, bangun tidur, ibunya jadi seger. Wih, nah, jadi cantik ibunya. Iya, ibunya jadi awet muda. Nah, gitu. Wah, baru deh kita ngajak gitu. Ngajak. Apa nih ajakannya, coba? Tidak lupa untuk melakukan, tidak segan untuk membantu ibu melakukan pekerjaan rumah gitu kan. Jadi ini permasalahan yang simpel sih Kak Gadis. Curhat ini waktu masih kecil. Oh, itu dari hal sederhana, dari apa memori kita waktu kecil bisa dijadiin konten komik satu lembar Kak Silvia. Seru banget loh. Dan itu cuma pakai satu spidol warna hitam ya kayaknya. Kak Silvia cuma punya spidol aja nih sama kertas tadi, belum sempet. Nah, kalian kalau misalkan ada ini kalau kasih Vi ada waktu lagi nih, bisa diwarnain, warnanya cukup warna. Misalkan diwarnainnya cuma bajunya aja kayak tadi Kak Gadis kan cuma warnain baju doang ya. Supaya ada karakter yang timbul, itu jauh lebih cantik dan lebih menarik mata kita untuk melihat ya, gambar tersebut. Nah, kalau kalian terbiasa membaca kayak gitu kan apa ya? Jadi kalau ngelihat kayak tadi kasih Vi permasalahannya di kereta ada bacaan, kita kan jadi karena sudah terbiasa sering membaca, jadi kita mungkin kita juga bisa belajar untuk memaknai pesan. Nah, kalau selama ini Kak Silvi mungkin kita melihat, kita cuma mendengar, kita cuma baca sekilas, tapi proses pemaknaan yang mendalamnya itu yang masih kurang di kita. Jadinya masih, nah, ya udahlah cuma peraturan yang ditempel, tapi tidak melakukannya. Tapi kalau misalkan ada proses pemaknaan, kan ini beda nih, ada cara berpikir logisnya nih. Ketika kita melihat ada suatu peraturan yang ditempel di stasiun kereta, kalau misalnya ada peraturan, kalau kalian proses pemaknaannya bagus nih, daya literasinya bagus, kemudian kalian tuh kan jadi otomatis berpikir logis. Kalau misalkan saya melanggar peraturan itu, bukan sekedar apa ya, mematuhi peraturan, tapi kan untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri gitu. Itu yang mau Kak Gadis latih melalui media belajar kalian membuat komik gitu. Next, kita layar berikutnya coba. Next. Nah, ini pesan Kak Gadis. Memang awalnya memang terasa canggung. Mungkin Kak Silvi juga kaget, wah disuruh gambar sini tadi kayak tadi. Iya, kaget. Aduh. Kak Silvi, ini... gambar itu ya. Halo, Kak Gadis terputus. Ya. Halo. Ya.
Halo, Kak Silvi, tadi gambarnya benar-benar baru bikin gambar sendiri ya? Baru sambil tadi pas. Sambil tadi Kak Gadis ngomong ya? Sambil dijelasin, oh sambil dengerin, sambil bikin. Nah, itu hal-hal sebenarnya hal-hal gampang yang kalian bisa bikin. Kalau kalian masih nggak pede untuk menuangkan kayak Kak Silvi, kalian bisa kok nulis-nulis sketsa desainnya di kertas-kertas kecil kayak gini. Kemudian kalau Kak Gadis nih bikin-bikin cerita kayak gini, Kak Gadis tulis di sini. Kemudian Kak Gadis tempel dulu di tembok kamar. Gitu. Nanti kalau sudah terkumpul 4 ide, baru Kak Gadis tuang dalam kertas HVS. Nah, itu berlatih terus. Mungkin kalau berlatihnya kayak model Kak Silvi nih, nggak nyampe 15 menit udah jadi, apalagi adik-adik pinter-pinter semua nih, pasti cuma sekejap gambar pasti jago. Apalagi kalian sudah ada tugas dari Pak Guru sama Bu Gurunya itu membuat project based learning ya. Nah, project based learning itu kan terkait dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya tuh kemarin Kak Gadis ngobrol sama salah satu guru, Bu Heni. Bu Heni tugasnya apa sih di SMP 20, pengen tahu dong gitu. Nah, Kak Gadis tuh dibocorin nih, tugas proyeknya tuh tentang pencemaran lingkungan nih Kak Silvi. Nah, itu kan cocok banget ya kalau misalkan kalian bikin komik, kemudian kalian jadiin hasil jawabannya tuh disederhanakan dalam bentuk gambar visual dan teks. Gambarnya juga nggak harus bagus-bagus banget kan, kalian tadi bisa lihat gambarnya kagak disederhana tapi menarik untuk dibaca. Bikin aja skrip kecil-kecilan, terus kalian belajar desain dengan 4 unsur tadi. Tadi apa aja? 1, judulnya harus menarik, kemudian kalian harus menemukan masalahnya. Kemudian masalahnya itu bisa diambil, diadopsi dari di lingkungan sekitar kita. Kemudian kalian desaining solusinya seperti apa. Solusinya, kayak tadi Kak Silvi kan, dia mikirnya ada gambar lampu di kepalanya. Mencuci, mengepel, segala macam. Kemudian kalian gambar deh aksi nyatanya tuh apa. Baru terakhirnya ada pesan moralnya. Jadi ada 5 tuh hal. Kalian membuat komik sederhana 4 panel yang akhirnya ada kalimat ajakannya. Ini membantu kalian loh untuk lebih menuangkan ekspresi kalian ketika kalian sebel nih ngelihat, misalkan contoh ya, misalkan kalian sebel nih ngelihat orang kok melanggar peraturan lalu lintas ya, suka kebut-kebutan di jalanan. Nah, kalian bisa tuangkan ketidaknyamanan kalian dalam melihat itu, bisa dituangkan dalam komik. Next, lanjut. Ada, mungkin Kak Silvi aja kali yang di sini udah yuk. Jadi komiknya. Ada yang boleh dikasih lihat nggak nih? Aku minum dulu ya, Kak Silvi coba ajak yang lainnya supaya bisa nunjukin dan presentasi hasilnya yang udah jadi. Ayo, bisa boleh yang melalui aplikasi, juga bisa melalui yang tadi Kak Silvi sama Kak Gadis bikin di kertas. Yuk. Kak Dewi, coba disorot teman-temannya semuanya, Kak Dewi. Kita lihat yuk semuanya. Ayo, coba disorot kita semuanya. Lihat. Ada yang ini yang sambil buat? Apakah sudah ada yang buat? Ini sepertinya Bapak dari Min 5 Tangerang udah serius banget nih. Oh, ada Pak Kurtubi. Pak Kurtubi bikin nggak? Pak Kurtubi kayaknya serius banget nih, Pak. Lihat dong, Pak. Kurtubi. Wah. Ada yang sudah jadi nih. Ih, keren. Tuh. Siapa namanya? Salman. Dari Salman. Tuh, Salman udah bisa bikin komik sendiri. Keren. Hebat, Salman. Ini Salman udah siap nih ikut lomba komik nanti. Pastinya. Nah, itu tuh udah pinter tuh. Udah dibikin panelnya. Kemudian apa coba dibacain. Ceritain dong. Salman ceritain dong. Salman nih umur berapa ini? Masih kecil udah bisa bikin komik, hebat. Sambil Kak Gadis bacain ya komen-komen dari grup chat. Oke. Okay. Oh, ini Nurul, Kak. Nurul udah ngasih lihat. Oh, ini Kakak Nurul ya. Boleh Kakak Nurul, ini dari Kakak handphone Nurul. Ya. Tuh, Kakak Nurul bikin apa nih, Kak Nurul? Coba ceritain, Kak Nurul. Itu tentang masalah apa, Kak Nurul? Tunggu, Kak Nurul bikinnya pakai aplikasi apa ya kalau yang itu, Kak? Iya. Kasih tahu adik-adik, Kak. Kasih tahu dong adik-adik. Iya, jadi aku
pakai aplikasi Komika yang ada di Play Store. Ini dia hasilnya. Jadi ada yang pakai handphone, ada yang gambar pakai aplikasi Komika. Ini Kak Gadis coba share screen aplikasi dari Komika ya. Oke, sebentar. Bisa dilihat ya? Bisa. Oke. Ini Kak Gadis Oke. Ini Kak Gadis coba aplikasi Komika. Nih. Tuh. Oh, enak banget ya Kak ya kalau ada aplikasi gini. Tampilan Komika tuh seperti ini ya, adik-adik semuanya. Ada apa? Balon pertama itu namanya balon nih Kak Silvi. Ada galeri, kamera sama multi. Kalau galeri ini kalian bisa ngambil salah satu gambar, kemudian kalian jadiin poster, jadi cuma satu gambar doang nih Kak Silvi yang bisa dipakai. Kemudian kalian bisa edit nih, kalian coba ya. Misalkan galeri. Kak Gadis mau masukin satu gambar ini. Nah, ini kan udah jadi. Kemudian Kak Gadis jadi ini nih efek kartun. Tuh, jadi kayak gini. Lucu banget. Ini satu gambar ya. Kemudian Kak Gadis kasih stiker. Nah, kalau stiker balonnya itu kotak, itu tuh lebih mencerminkan keadaan kondisi komik apa di panel tersebut. Misalkan pada pagi hari. Nah, ini biasanya ditaruh di pojok kiri atas. Nah, gitu. Kemudian apply ya. Tuh. Kemudian Kak Gadis tulis lagi nih. Ceritanya nih anak lagi berpikir sesuatu. Kak Gadis bikin ya. Aku mau siram pohon ini supaya tumbuh subur. Tuh. Nah, tuh. Jadi deh. Nah, ini tinggal di-apply. Ini kalau misalkan pakai yang tadi galeri ya. Terus kalian save. Sudah nih, udah jadi. Nah, Kak Gadis mau ngajarin yang 4 panel nih, Kak Silvi. Mana lihat? Ini cuma satu panel ya, cuma satu gambar ya. Nah, kalau yang panelnya banyak kayak tadi Kak Nurul, ini bisa yang pakai yang multi. Nah, kalian pilih nih. Tinggal pilih layoutnya ya, Kak, ya? Iya, ini yang pakai aplikasinya yang lebih gampang. Jadi, kalian tuh nggak ada alasan untuk, males, susah. Padahal ini gampang banget loh. Kemudian, kalian pilih yang 4 panel nih. Yang paling dua paling akhir ya. Tek. Gitu. Nah, kan tampilan seperti ini. Terus kalian download deh yang Nah, ini gambarnya Kak Silvi, Kak Gadis ngambil gambarnya dari Google. Misalkan Kak Gadis mau ngambil, ini kan tentang bahaya sampah ya. Kak Gadis ngambil aja di Google, cari di Google sampah, terus Kak Gadis cari deh gambarnya tuh. Terus Kak Gadis save, Kak Gadis masukin, kemudian Kak Gadis bikin. Nah, ini jadi seperti ini nih Kak Silvi, kemudian Kak Gadis kasih efek. Kalian mau efeknya mana? Mau hitam putih? Atau kalian mau bikin warnanya gelap, coklat? Kalau Kak Gadis sukanya warna-warni ya Kak Silvi, kalian bebas kok mau pilih warna. Nah, seperti ini. Terus kalian kasih stikernya. Ceritanya kalian lagi kesel gara-gara banyak sampah. Terus kalian kasih judul deh di sini. Bahaya sampah. Oke, kalian besarin. Nah, apply, save. Nah, ini ada di panel pertama, judul. Nah, di panel kedua, kalian bisa ambil gambarnya lagi. Banjir, kan tadi masalah judul yang pertama, keduanya adalah masalah yang terjadi gara-gara sampah ya. Aku ambil banjir. Nah, kalian warnain. Airnya keruh tuh. Terus kagak ditulis deh masalah sampah. Bisa menyebabkan banjir.
ini taruh di sudut kiri atas karena ini kotaknya bentuk balonnya kotak kasih UV. Jadi ini mencerminkan kondisi alur pada saat di panel tersebut. Nih, save deh. Nih, sudah dua panel yang kita isi. Ini pakai aplikasi Komika lebih gampang nih. Komika ya, Kak ya? Ya, kemudian lebih ke aksi nyatanya. Ceritanya lagi membersihkan sampah. Nih. Ya, ceritanya lagi. Tuh. Kemudian yang slide terakhirnya, ya lebih tanaman yang hijau, kemudian ya bisa kayak gini, rawat lingkungan yuk. Nah. Jadi seperti ini deh. Jadi ada kalimat terakhir, ada kalimat ajakan. Jadi. Wih. Jadi deh. Gitu. Ini lebih gampang ya sebenarnya pakai handphone kalian bisa belajar nih. Ini pakai handphone aja. Cukup pakai handphone itu lagi gimana? Nanti kalian jadi kalian print, mungkin bisa kalian print, kemudian bawahnya bisa kalian tulis nih pesan moral yang disampaikan dari komik kalian dan kaitannya kontribusi terhadap bangsa dan negara itu apa, dan kalian langsung daftarin lomba gebiar kemerdekaan. Itu nanti kalian dapat apresiasi dari Rumah Pintar. Gitu Kak Silvi. Wih, asik banget. Dengan bikin komik ya Kak ya. Iya, betul. Oke, ada lagi yang sudah jadi komik ya? Nanti syarat dan ketentuan untuk mengikuti lomba komik ini bisa Kak Silvi share ya nanti di ya, boleh. Sentra Buku. Ada yang mau bertanya? Boleh kali Kak Silvi. Ada yang sudah jadi lagi? Salman lagi ya? Salman suka menggambar ya, hebat. Hebat. Ada lagi nih, ayo yang kakak-kakaknya masa belum nunjukin. Ayo, siapa yang udah jadi lagi gambarnya? Siapa yang udah jadi? Tadi udah Kak Silvi udah jadi. Nurul udah. Nurul udah, Salman udah. Mana nih dari tadi ada SMP 3 Raksa juga loh. Oh, oke. Okay. Ada yang mau bertanya juga boleh. Kalau bertanya boleh di unmute Zoom-nya. Ih, siapa ini? Oh iya, dari siapa ini namanya? Ih, hebat. Ih, dari siapa nih namanya? Coba di unmute. Coba di unmute dulu. Siapa namanya kamu? Aku Salman. Halo Salman. Ini ada lagi dari CSR SML. Oh, waduh. Namanya kok serupa ya? Ada dari, boleh, Salman mau cerita apa itu komiknya? Bergantian ya. Wah, Salman pakai pulpen aja nih, tapi bisa jadi komik. Keren. Salman lagi cerita tentang apa itu? Banjir. Tentang banjir? Penyebabnya apa tuh? Kak Gadis nggak begitu jelas gambarnya karena gelap ya. Kak Silvi jelas nggak? Ini lagi mencoba. Sepertinya memang agak blur sedikit. Mungkin Salman bisa ceritain. Iya, coba Salman ceritain. Ceritain apa dari awal gimana? Apa yang Salman gambar di situ? Ada apa? Ada apa? Oke, yang lain coba. CSR ada SMP. Gibran Kak. Gibran okay. Mau nunjukin komiknya, katanya Gibran. Mana Gibran? Sama nih.
bikin komik ya Kak Silvi, supaya bisa menginspirasi teman-teman semua yang hadir di Zoom hari ini. Oh, ini sederhana banget, simple tapi lucu ya. Tentang apa ini? Suaranya sepertinya masih ini ya, suaranya. Suaranya belum aktif nih. Suaranya mungkin headsetnya kali Kak harus dilepas. Bu, jadi kita mesti download aplikasinya. Kalau kalian punya kuota, kemudian handphone kalian masih apa ada space memorinya, itu boleh kok dari download aplikasinya. Tapi kalian juga bisa bikin komik dari tadi tuh Adik Salman bisa kan dari kertas buku ya, atau kalian punya kertas lembar ini gitu, kayak Kak Silvi sama Kak Gadis bikin, nggak perlu download aplikasi juga boleh. Tapi kalau download aplikasi juga boleh gitu, yang penting kalian bisa memulai untuk membuat komik. Gibran coba. Belum ini nih, belum dibuka mic-nya. Coba yuk. Ayo. Coba cari-cari siapa lagi. Ada lagi yang mau unjuk gambarnya? Boleh, jadi supaya, atau kalian punya ide tapi belum kalian gambar komiknya, coba. Saya bisanya gambar mobil aja Bu, gak apa-apa gambar mobil, nanti gambar mobilnya, mobilnya dikasih mata sama mulut, itu bisa jadi karakter deh. Tadi ada yang kasih lihat namanya Aura Radidi deh, kalau gak salah, Aura Radidi. Pakai Filmora. Filmora itu untuk aplikasi edit untuk video. Filmora video. Kalau bisa pakai PixelLab juga. Kak Garis belum pernah ini sih. Belum pernah nyoba pakai PixelLab. Jadi nggak belum bisa nerang. Ini dari Azwa. Azwa coba. Kalau Azwa, ini tulisannya aja nih. Bersihkan sampah menjelang kemerdekaan. Ah, itu Kak, udah ada yang kasih lihat Kak. Aura Radidi. Coba lihat Aura. Ceritain dong. Tentang apa itu Aura? Mungkin bisa dibuka mic-nya, sayang. Hai. Hai. Webtoon boleh, Kak? Webtoon itu salah satu website ya. Website untuk membuat kartun-kartun komik gitu ya. Komik kartun. Nah. Oh, itu boleh dari foto, Kak? Iya, boleh. Foto, boleh. Boleh dari banget. Foto. Tapi ceritanya harus ada alur ceritanya ya, tadi kan ada unsur-unsur yang tadi yang harus diterapkan disalurkan di dalam komik. Ada unsur kayak masalah. Kemerdekaan ya Kak? Ya, unsur masalah, misalnya masalah kayak tadi Kak Silvi, ibunya lagi capek, pakai koyo, itu kan lagi masalah capek. Kemudian karena ibunya sangat sibuk untuk ngurusin rumah. Oke Kak. Tapi itu udah keren, kamu udah bisa menggunakan aplikasi itu. Coba ceritain, Aura, gimana? Ini tentang kemerdekaan Indonesia, lomba. Coba ceritain. Di panel pertama itu kamu gambar apa? Orang lagi lomba, Kak. Orang lagi lomba. Kemudian, yang panel kedua? Ini, Kak. Lagi lomba koereng, Kak. Oh, lagi ini lomba. Lagi kayaknya nyeritain lomba nih, lagi nyoba aja ya kayaknya ya. Iya, Kak. Oke, terus panel ketiga lagi ngapain? Lagi lomba. Semuanya lomba, Kak. Tenang. Semuanya lomba. Oke. Nah, kalau misalnya udah nyoba, bagus. Bagus, udah berani mencoba. Nanti tinggal Aura asah lagi dengan panel-panelnya yang diisiin dengan beragam fotonya gitu, jadi nggak sekedar untuk mencantumkan lombanya saja, misalkan misalkan ada kegiatan lainnya atau pesan moral dari lomba itu apa sih, misalkan dari pesan moral Kak. Lomba itu melatih kita untuk kerjasama, melatih kita untuk sabar, kemudian melatih kita untuk berjuang. Nah itu bagus tuh, misalkan dimasukin dalam pesan di komik Aura. Kak, ini ada Wafa Hasbi Kak. Wafa Hasbi sama Habib Maulana udah raise hand.
Coba tunjukin hasilnya. Wafa Hafi sama Habib Maulana. Mas. Wafa dulu, mas, Wafa Hasdi. Mas. Kok gak bisa di nanti kameranya, Dek? Nih, sebenarnya Kak Gadis baca-baca di grup chat. Oh, Kak. Silvi, ya? Tadi hampir sebenarnya adik-adik di sini tuh pada suka untuk ngechat-ngechat pendek nih. Yes. Tadi sampai belum dibaca hampir ada 100 lebih chat. Berarti adik-adik tuh sebenarnya suka menulis teks-teks pendek. Ini cocok banget dimasukin dalam konten komik sebenarnya. Jadi kalian kan suka ngechat-ngechat pendek, itu sebenarnya bisa masuk di dalam konten komik dengan kalimat-kalimat sederhana dan tentunya harus yang positif. Gitu. Apa ini ada nih dari Wafa? Coba Wafa ceritain. Wafa udah jadi nih komiknya. Wafa boleh diceritain? Kak Silvi, boleh dilihat karena di sini gelap ya? Kelihatan nggak? Agak atau gelap ya. Wafa cerita deh, itu cerita tentang apa? Pengusir hantu plafon. Pengusir hantu plafon, benar nggak? Wah, kayaknya seru banget nih. Tentang apa ya? Hantu plafon, kayaknya Kak Silvi baru pernah denger nih, hantu plafon. Pernah lanjut. Dengernya, terus ngesot dan lain-lain. Planet. Panel keduanya nih, menceritakan tentang kondisinya nih. Dak, apa itu? Kemudian, apa itu? Nggak kelihatan tulisannya. Tadi malam ada hantu di atas. Selesai kayaknya, Kak. Kak, ini ada lagi. Sebab, loh, Wafa Kak. Udah, ada Wafa Habib, udah belajar Habib gambar. Tunggu, Kak Silvi cari. Habib Maulana, Kak. Habib Maulana mungkin boleh di... Oh, ada lagi nih. Tunggu, angkat tangan, cuman nggak ada gambarnya nih, Kak. Ada Gita dari Nur Gosiah kayaknya deh, Gita. Wah, itu keren. Kirana. Wah, adik Kirana dari SD Pondok Kacang Barat nih. Coba. Wih, Kirana lihat dong. Keren nih. Kirana, coba tunjukin hasilnya. Kamu cerita gambar tentang apa, sayang? Itu. Coba ceritain Kak Gadis sama Kak Silvi. Efek pandemik. Wih, keren nih pandemik efek gambarnya kan. Ceritanya gimana tuh? Coba ceritanya gimana? Yang pertama. Panel pertama isinya apa sayang? Ini judulnya. Judulnya pandemik efek. Kemudian panel kedua. Ceritakan kalau aku seneng waktu pandemik. Dikabarkan pas libur sekolah. Oke. Terus? Terus? Aku bisa bangun siang jadinya. Terus? Lanjut? Panel berikutnya? Aku makan mulut jadi gemuk. Wah, itu masalah bersama kayaknya nih. Kak Gadis juga tambah gemuk gara-gara makan mulut nih. Lanjut. Jadi dan kita harus tetap olahraga walaupun pandemi. Wah, luar biasa banget. Ini olahraga. Ini benar-benar dapat banget ya Kak Gadis. Ini mungkin dari Kirana, mungkin Kirana sering baca kali ya. Karena dengan sering baca, jadi punya cara berpikir yang beda. Selama ini mikirnya pandemi itu musibah, tapi Kirana punya sudut pandang lain. Luar biasa. Wah, Kirana. Keren, Kirana. Terus berlatih, nanti Kirana jadi bisa menemukan ide-ide lainnya nih. Itu bisa kalian temukan ide-ide itu dari membaca. Ini kan Kak Kirana udah hebat. Ada lagi yang lain? Satu lagi kali ya Kak Silvi? Iya satu, nih, siapa ya? Tuh Kak Silvi cari. Ini ada lagi. Yang resen tapi nggak ada namanya nih. Oppo A5S. Oh ini, udah nih. Mutiara Esther. Ini lucu nih, Mutiara Esther nih. Wah, keren gambarnya. Ini coba. Corona. Corona nih, lucu. Esther, wah, boleh diceritain, Esther? Coba dinyalain mic-nya, diceritakan. Jadi ini pengalaman aku
pas lagi pandemi corona, gara-gara nggak bisa ketemu teman. Jadinya kangen kalau chatting lewat WA nggak bisa tatap muka. Jadi aku cari solusinya. Akhirnya aku sekarang kan udah ada video call. Jadi aku video callan aja deh sama teman aku lewat WhatsApp. Nah, habis itu di paling bawahnya aku bikin sekarang kan udah zaman canggih. Jadi rumah aja kita bisa saling bertemu dan berbicara melalui virtual. Ayo tetap disiplin di rumah aja melawan corona dan tetap bisa bertemu teman walau virtual. Ini keren banget. Keren banget Kak Silvi. Ini keren banget Mutiara Esther. Ini contoh ya buat kalian. Ini Kak Gadis salut deh dari teman-teman semua yang udah gambar hari ini. Itu gambarnya sederhana, tapi sudah kalian sudah mulai melakukan aksi nyata untuk membuat komik. Kalian tidak takut lagi untuk menggambar meski. Nih, Esther nggak kapok kan bikin komik, seneng ya? Keren kan? Iya, itu dari kertas. Kalian bisa menggunakan kertas yang tidak terpakai. Misalkan kalian tugas waktu kelas sebelumnya, belakang kertasnya kan kosong, kalian bisa gunakan sebagai media kalian untuk berlatih. Gitu Kak Silvi. Iya dong. Esther, Esther sudah menunjukkan ada karakter di dalam komik tersebut. Salah satu karakternya itu menceritakan tentang dirinya sendiri. Masalahnya adalah keadaan pandemik yang mengharuskan Esther tidak bertemu teman-teman dan harus belajar di rumah aja Kak Silvi. Ternyata hal-hal kecil itu bisa dijadikan ide kalian untuk membuat komik. Keren ya Kak Silvi ya? Banget, berarti keren banget. Sebenarnya masih, udah Kak Gadis. Udah cukup kayaknya ya. Iya, jadi tuh sebenarnya Kak Silvi, anak-anak Indonesia tuh cerdas dan berbakat semuanya. Kak Gadis bisa lihat kok dari penggunaan sosial media, dari penggunaan internet di Indonesia tuh bahkan jauh lebih tinggi loh dari negara-negara Eropa lainnya. Pengguna internet di Indonesia tuh termasuk 10 negara tertinggi di dunia menggunakan internet. Berarti kan sebenarnya minat untuk membaca tuh sebenarnya ada Kak Silvi. Cuman untuk melatih dan mengasah bakat pemaknaan dari pesan yang ada di dalam bacaan itu yang masih kita perlu asah lagi. Nah, itu salah satunya membuat komik. Nah, kalau kalian membuat komik, kalian sering membaca, kalian tuh secara tidak langsung kalian berlatih untuk mengolah kosakata dan memaknai sebuah pesan yang disampaikan. Kayak tadi tuh Esther udah berani mencoba membuat satu hasil karya komik, kemudian nanti pasti Kak Gadis jamin Esther untuk bikin selanjutnya pasti gambarnya lebih jago. Terus kosakata yang digunakan jauh lebih, nanti lebih banyak. Karakter yang dibangun pasti jauh lebih timbul lagi nih ada karakter. Tadi kan masih pakai dua karakter ya, Esther sama temannya. Nanti ada karakter kayak tadi Kak Gadis kan ada tiga karakter, Pak Ujo, Mak Ujo sama si Ucil. Gitu. Jadi nanti semakin kalian berlatih, kalian akan semakin oke dan tentunya daya literasi di Indonesia pun jauh nanti bisa meningkat nih Kak Silvi. Iya, itulah. Kak Gadis, Kak Silvi mau nitip pesan boleh nggak nih buat adik-adik? Boleh dong, boleh. Iya, jadi sebenarnya sih kalau menurut Kak Silvi dengan kemajuan teknologi, justru di era kalian jauh lebih beruntung dibandingin kakak-kakak dulu nih yang udah lebih tua dari kalian. Karena gini, literasi itu bukan sekedar sesempit membaca dan menulis. Mungkin zaman kakek nenek kita seperti itu. Dengan berubahnya zaman, literasi ada banyak. Ada literasi media, literasi komputer, sains, dan segala macam termasuk bikin komik ini. Dan kalian jadi bisa belajar dimanapun kalian bisa berliterasi. Bukan sekedar baca buku tok gitu. Dengan berkomik ini pun melatih daya literasi seperti yang telah dijelaskan Kak Gadis tadi gitu. Ya. Nih, Kak Gadis mau nantang juga nih Kak Silvi. Ini kan kalian sudah ngelihat hasil dari teman-teman, kemudian kalian sudah tahu nih alur cara membuat komik. Nah, Kak Gadis tantang kalian untuk membuat satu lembar komik, bisa di lembar HVS, bisa juga di aplikasi Komika atau manapun, terus dikirim ke
grup WA. Apa sih? Kalau misalkan komik kalian keren, bagus, nanti kayak gadis kasih goodie bag nih, kasih. Ini buat latihan. Nah, ini buat latihan loh. Ini buat latihan loh. Belum lombanya, Kak Silvina. Berapa orang ya, Kak? Berapa orang nih? Pokoknya kalian tidak boleh untuk takut salah. Kalian juga, tadi kalian lihat sendiri, Kak Gadis juga nggak jago-jago untuk gambar. Kemudian, tapi Kak Gadis menuangkan ide tentang bahaya sampah melalui gambar dan teks sederhana di dalam satu lembar kertas. Kemudian Kak Gadis juga udah contohin ke kalian menggunakan salah satu aplikasi Komika, dan gambarnya itu bukan Kak Gadis ambil fotonya di lingkungan sekitar, Kak Gadis bisa ngambil dari internet. Yang penting Kak Gadis harus punya desain cerita. Desain ceritanya kan tadi kalian udah lihat nih, kalian harus ngambil judul yang menarik, kemudian kalian harus cari masalah di sekitar, tinggal kalian cari gambarnya, kemudian kalian cari aksi nyatanya apa untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian kalian harus cari kalimat ajakan yang benar untuk mengajak teman-teman. Kayak tadi tuh si siapa tuh mengajak teman-temannya, ayo pakai menggunakan teknologi dong supaya kita tidak membatasi kita kok untuk tidak bertemu teman-teman gitu. Itu sebenarnya sih bisa kalian coba lakukan besok. Kan tadi Kak Silvi cuma gak nyampe 15 menit udah jadi ya. Jadi teman-teman adik-adik nih bisa nih sama Kak Silvi besok langsung kirim. Nanti kalau misalkan hasilnya bagus, kita kasih goodie bag ya Kak Silvi ya. Iya dong, berapa orang sih Kak? Nanti kita lihat deh kalau misalkan bagus. Surprise aja kali ya Kak ya? Surprise. Nanti sama kejutan. Pokoknya harus cerita yang ada di komik tersebut harus ada di dalam 4 panel. Paling sedikit tuh ada 4 panel, kotak-kotak kayak gitu. Kemudian kalian di bawahnya kayak tadi tuh ada pesan moral yang ingin kalian sampaikan. Bisa nanti kan itu yang di melalui komika itu bisa kalian pakai yang 6 panel juga boleh. Tapi harus punya alur ceritanya gitu. Harus ada satu konten cerita yang alurnya itu mengambil dari permasalahan kegiatan sehari-hari, kemudian pemecahan masalahnya juga harus ada tertera di komik tersebut. Gitu Kak Silvi. Nanti adik-adik sini udah pada masuk grupnya Setra Buku gak? Nanti kita bantu ya Kak Silvi. Bikin yang belum boleh lapor atau bilang ke temennya gitu biar di invite gitu ya. Boleh masukin di kolom chat nomor WA-nya Kak Silvi atau WA-nya Kak Gadis juga boleh. Di kolom chat aku tulis ya nomor WA-nya grup Rumah Pintar, bisa dimasukin Kak Silvi. Oke, boleh. Tolong dimasukin ya Kak Dewi. Kak Dewi, Kak Nurul. Gitu aja Kak Silvi, mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Pokoknya Kak Gadis tunggu hasil workshop hari ini, kalian harus bisa bikin setidaknya satu lembar komik kalian sendiri. Gitu. Dan ini gak harus bikin sendiri ya Kak Gadis ya, boleh bikin bareng sama temennya ya. Iya dong. Nah, ini kalau terkait sama lomba gebyar kemerdekaan, kalian ini boleh bergrup. Misalnya kelompoknya kalian ada, kan ini ada 4 panel, kalian bagi-bagi nih panelnya. Misalkan panel pertama yang ngerjain Kak Gadis, terus panel kedua yang ngerjain Kak Silvi. Panel pertama misalnya kerangkanya adalah membuat judul. Gitu, membuat judul. Berarti Kak Gadis yang bagian ngedesain judulnya apa. Kemudian panel kedua tugasnya Kak Silvi nih, misalnya buat problem-problemnya apa gitu. Nah ini boleh kok kalian lakukan bersama-sama untuk membuat komik gitu. Yang penting unsur membuat komiknya harus tertera di dalam hasil karyanya. Tadi Kak Gadis sempat lihat tuh ada yang udah bikin tulisan, tapi belum ada ceritanya Kak Silvi, cuma baru judulnya doang. Gitu. Itu saja Kak Silvi. Terima kasih ya adik-adik. Tadi.
Makasih. Mudah-mudahan bisa langsung diterapkan, kemudian dikirim melalui guru kalian, kemudian boleh langsung kirim ke grupnya Sentra Buku Rumah Pintar, boleh langsung kirim ke guru kalian, nanti guru kalian bisa sampaikan ke Kak Gadis. Nanti komik yang bagus Kak Gadis kasih apresiasi goodie bag dari CSR Sinar Maslen. Oh iya Kak, tapi iya, gini ya Kak, tapi supaya nggak terlalu penuh atau overload jadinya banyak, jadinya memang harus perwakilan lewat guru sekolahnya ya. Boleh, tapi kalau mereka ingin belajar langsung dari Kak Sivi juga boleh ya. Boleh, boleh, boleh. Kak Gadis juga ada kok di grup itu, nanti Kak Gadis lihat hasil karya kalian. Justru kalau kalian langsung share nih, besok kalian pas itu menjadi salah satu pemimpin nih Kak Sivi. Berarti kalian mencontohkan kepada ya, teman-teman yang lain untuk membuat komik itu tanpa menunggu atau tanpa nungguin hasil karya teman-temannya. Itu ada lagi tuh yang udah bikin komik dari aplikasi Komika. Bagus banget. Keren-keren. Nanti kirim ya hasil karya kalian. Gitu. Ini kan pemanasan nih, warming up sebelum lomba. Mm-hmm. Sementara lombanya ini paling lambat dikumpulkan tanggal 20 kan ya, Kak ya? Yes. Jadi untuk warming up nih, untuk pemanasan nih, nggak usah lama-lama. Sekarang kan hari Senin sore nih. Rasa sore. Rabu ditunggu. Rabu akan dipilih yang terbaik. Maksudnya yang paling kreatif, yang paling unik, yang paling lucu, yang paling keren. Ya. Jadi gini Kak Silvi, Kak Gadis tidak mengharuskan kalian untuk mengikuti lomba Gebiar Kemerdekaan. Kak Gadis cuma mau memberikan masukan untuk kalian. Kalian berkarya menggunakan kesempatan kalian mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dari kemudian kalian mengamati kegiatan sehari-hari, kemudian kalian tuangkan dalam komik. Nah, kebetulan sekali nih ada lombanya Rumah Pintar BST. Nah, nggak ada salahnya ya Kak Silvi, misalkan menggunakan peluang tersebut untuk menjadi tantangan kalian selain memproduksi sesuatu, kalian juga berkarya, siapa tahu nanti kalian jadi pemenangnya gitu. Ini lomba ini sebenarnya bonus buat teman-teman semua yang di sini berani untuk mencoba dulu gitu. Begitu Kak Silvi. Ini ada Bu Heni juga nih, ada gurunya juga nih. Halo Bu Heni, makasih ya. Terima kasih ide-idenya kemarin, masukan-masukannya dalam membuat komik. Apa aja sih? Kak Gadis sebelum membuat ini nih Kak Silvi, materi ini Kak Gadis banyak riset dan banyak bertanya loh sama guru-guru kalian. Kemarin Kak Gadis nanya sama Bu Febri, nanya sama Bu Heni, nanya sama ada Bu Vinta. Kak Gadis harus cari tahu dulu nih tugas-tugas sekolah adik-adik tuh apa aja sih saat pandemik ini. Ternyata tugas-tugas kalian tuh banyak ditugaskan tentang project based learning atau problem based learning. Nah itu tepat banget nih Kak Silvi untuk dituangkan dalam media komik gitu. Iya nih Kak Gadis, ini di sini juga tadi ada Ibu Listiani dari SLB Asalam. Jadi di SLB Asalam banyak anak-anak atau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus dan ingin mengikuti kegiatan lomba Gebiar Kemerdekaan Komik Literasi ini. Boleh, mungkin isu-isu dari mereka yang belum kita tahu bisa dibawa ke publik, kita jadi tahu. Itu sangat mengedukasi. Ditunggu ya Ibu Listiani karyanya berserta murid-murid. Keren, berarti anak-anak ABK pun juga tidak membatasi mereka untuk berkarya dan berprestasi ya Kak Silvi ya. Oh jelas, iya. Keren. Ayo kita semua berkarya supaya Indonesia kita tuh jauh lebih hebat lagi gitu. Yeay. Terima kasih ya Kak Silvi, teman-teman yang lainnya, adik-adik, Bapak Ibu Guru, terima kasih. Kita nanti kesempatan warming up ini kayaknya pemanasan, kita tidak berakhir di sini, nanti akan kita dampingi melalui WhatsApp group ataupun melalui guru kalian. Kira-kira apa sih kekurangan ya, misalkan kira-kira apa lagi sih yang perlu ditambah dalam hasil karya bikin komiknya gitu. Oke. Kalau gitu nanti kita lanjut, bisa berlanjut di grup WhatsApp Sentra Buku Rumah Pintar BSD City. Kalau gitu Kak Silvi ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Gadis, untuk Bapak Ibu Kak Silvi yang sudah mendampingi anak-anak dan semua anak-anak hebat dan luar biasa di sini. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi segera, kita akan ketemu lagi ya. Kita akan banyak ngobrol, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan gitu. Nanti kita akan banyak diskusi di grup ya, di WhatsApp grup
Kalau boleh gitu, tanya sama guru kalian juga boleh. Nanti ya, boleh, kalian boleh. Kalian bisa menyampaikan ke Kak Gadis langsung. Gitu ya, Kak Silvi. Oke, kalau gitu kita tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya di rumah. Selamat mencoba membuat komik. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sholat maghrib ya. Terima kasih ya. Ditunggu hasil karya kalian. Terima kasih Pak Kurtubi. Kayaknya sudah jadi tuh. Wih, hebat Pak Kurtubi. Tuh, kepala sekolahnya bikin nih. Kepala minimal. Keren nih kayaknya terang. Nih. Capseknya bikin. Keren, Bapak. Coba, Pak. Coba, Pak. Wah, silau banget nih, Pak. Keren, Pak. Nanti kirim ya, Pak, ya. Kirim ya, Pak, ke grup ya. Ya, supaya jadi inspirasi buat yang lainnya. Terima kasih, nanti, adik-adik. Ya, semua yang di sini masuk ke grup sentra buku ya, Rumah Pintar Best Day City. Sudah dikirim ya nomornya Kak Silvi ya. Oke, dikirim. Oke. Grupnya, nanti dikirim linknya. Grupnya bagi dong. Ada linknya sayang, di nanti ada linknya ya, di sayang, grup ya. Chat. Langsung diklik linknya aja, chat WhatsApp. Di Rumah Pintar kan? Iya, betul. Boleh, boleh. Oke. Terima kasih ya semuanya ya. Bye. Selamat belajar. Dadah. Bye-bye. Bye-bye, dadah. Dadah.